Untuk kelengkapannya, diam. Satu unit, satu remote. Kabel power. Terus ke charger. Sini untuk baling-baling. Ayah susah, Mak. Ada 6 pasang. Terus di sini ada manual booknya versi bahasa Inggris. Ini ada konektor. Terus untuk cadangan joystick, kabel Type-C, dan kabel konektor Type-C sama mini USB untuk ke remote. Banyak kemudian kamu ya? Iya. Aku nggak ngerti buat apa aja. Nah, ini nanti nih. Untuk pengecasan remote, nanti untuk pengecasan remote dia nanti ngecasnya lewat sini. Iya. Yeah. Tetapi bisa menggunakan kabel ini, terus ini konektornya, nanti pasangin yang kecil ke sini. Yang kecil ini nanti sambung ke sini. Nah, yang ini bisa menggunakan yang di sini. Atau kalau enggak, karena ini nanti pengecasan remote sama baterai pesawat itu nggak boleh bareng, jadi nanti bisa menggunakan kepala handphone. Itu bisa. Jadi nanti yang ini nanti untuk baterai pesawatnya. Nggak boleh bareng ya ngecasnya? Ya, betul, nggak boleh bareng. Nah, nanti tinggal dicas gini. Ini kan nanti kan dapat. Nah, ini kan kabel powernya. Tinggal masuk ke sana, yang ini nanti ngecas sendiri. Kake. Mau pakai ini atau mau pakai yang kabel HP biasa bisa. Yang penting nggak boleh bareng. Dan untuk pengecasan ini kurang lebih 45 sampai 1 jam. Lama ya. Tetapi kalau remote nanti lebih lama lagi. Berapa? Kurang lebih 2,5 jam. Nah, karena untuk satu remote ini bisa menghabiskan 3 baterai pesawat. Ya, gitu. Oh iya, Pak. Ya. Ya, terus selama untuk perawatan baterai, kalau misalnya baterainya nggak pernah terbang hampir 3 minggu gitu ya, usahakan baterai ini itu di bawah 50%, atau ini nanti ada lampu indikatornya, ada 4, minimal 2 kalau untuk apa nggak dipakai dalam jangka waktu lama. Bukan harus dicas, Ibu, harus minimal. Oh, minimal. Maksimal 2 lampu atau 50% ke bawah. Kalau nggak dipakai lama penyimpanannya. Tetapi kalau misalnya mau dipakai main, penuhin aja nggak apa-apa. Ya. Terus tadi kan maksimalnya 50% kalau tidak digunakan. Dan ini juga nggak boleh sampai kosong. Kosong dalam jangka waktu lama pun nggak boleh juga, karena nanti untuk pengisiannya itu nanti kita ngangkatnya akan susah. Jadi kayak aki itu tekor kayak gitu. Oh, bisa gitu ya? Ya, jadi kalau bisa nanti kalau tinggal udah dikit dicas lagi, iya, sampai iya. 50% itu nggak apa-apa. Jadi sering-sering dicas. Iya, dirawat terus berarti ini gitu. Nggak apa-apa, ini kan nanti pengecas apa misalnya nih ya, ini nanti di sampai 50% gitu, iya. Terus nggak dipakai selama 4 minggu gitu, iya. Nanti dia akan membuang energinya dikit-dikit. Jadi nggak langsung habis seret itu, enggak. Oh, ya. Jadi bisa agak lama. Ini kan baterainya masih ada, 40%. Cuman kalau ini dia kosong. Jadi mau nggak mau kita harus ngecas dulu.